Kejar rekor Muri Hat Karawang ke-391, nasi tumpeng sisa jadi sampah. Pemkab pun langsung memberikan klarifikasi usai dikecam. Buntut perayaan hari jadi Karawang ke-391, ribuan nasi tumpeng terpaksa dibuang. Sebelumnya, Karawang berhasil memecahkan rekor Muri pada Hat Karawang ke-391 dengan membuat nasi tumpeng bergambar peta Karawang terbanyak se-Indonesia. Kegiatan ini diadakan di Plaza Pemda Karawang, Sabtu, tanggal 14 September tahun 2024. Acara ini merupakan bentuk syukuran dan makan-makan bersama warga Karawang. Namun, baru-baru ini beredar di media sosial potongan video sejumlah nasi tumpeng yang dibuang. Sontak, menanggapi video nasi tumpeng yang viral dan banjir hujatan tersebut, pihak Pemkab Karawang mengeluarkan klarifikasi. Mereka menyebutkan bahwa upaya tersebut merupakan bentuk tindakan dari panitia penyelenggara karena sebagian kecil nasi tumpeng tersebut sudah tidak layak makan dan basi. Untuk itu, demi menghindari kejadian yang tidak diinginkan, pihak panitia memilih segera membersihkannya.